Semua kita lakukan identifikasi, termasuk berita-berita yang Serbian diinginkan dan memastikan. Oke, saya kira. Ya, kami juga mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, tapi ini kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Ini adalah beberapa atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan untuk mengangkat sejumlah objek dan serpihan di wilayah Selat Karimata. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas, Pak Bambang Sulistyo, dalam rangkaian pencarian QZ-850 hari ini ditemukan sejumlah benda dan juga objek, diantaranya menemukan sejumlah lempengan logam.